Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mimin yang akan membahas alur cerita buku harian seorang istri untuk episode hari ini dan juga untuk episode selanjutnya, yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita lihat. Pada episode kali ini, BHSI Loper semua akan segera melihat apa yang akan Dewa lakukan terhadap si Sarap Kevin, yang mana sejak awal Dewa sudah sangat yakin kalau Wilson itu adalah si Sarap Kevin, dan sekarang sudah mulai menyelidikinya. Kita juga akan melihat bagaimana reaksi Dewa, Pajar, dan juga yang lainnya setelah si Roni mengirim video rekaman CCTV tentang persekongkolan Bu Parah dengan si Boloto Tony kepada Pajar, yang sudah membakar rumah kontrakan Tante Merlin dan juga kontrakan Nana. Apa tindakan yang akan dilakukan Pajar selanjutnya? Tentunya ini sangat membuat BHSI Loper semua sangat penasaran. Tonton videonya sampai dengan selesai ya guys. Namun sebelum lanjut ke pembahasan alur cerita selanjutnya, alangkah baiknya buat BHSI Loper semua yang baru saja menemukan channel ini untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe-nya, serta nyalakan juga lonceng notifikasinya ya guys, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mimin berikutnya. Terima kasih. Si Roni yang mengetahui persekongkolan Bu Parah dengan si Tony Bolotot akan mengirimkan video rekaman CCTV kepada Pajar saat Bu Parah dan si Tony sedang membicarakan keberhasilan si Tony yang sudah membakar kontrakan yang ditempati Tante Merlin dan juga Nana. Itu si Roni lakukan untuk membalas perlakuan Bu Parah kepadanya. Tentunya setelah Pajar melihat video rekaman tersebut, Bu Parah dan si Tony Bolotot ada di posisi yang sangat tidak baik ya guys. Karena Pajar yang sudah sangat muak terhadap Bu Parah akan bertindak tegas, dan sangat besar kemungkinan akan segera melaporkan kejahatan mereka kepada polisi. Sementara Dewa kini sedang menyelidiki si Wilson yang diyakini itu adalah si Kevin. Seperti yang sudah kita lihat di episode sebelumnya, si Wilson sama sekali tidak bisa menjawab beberapa pertanyaan Dewa tentang di universitas mana Wilson kuliah dan jurusan apa yang Wilson ambil. Tentu saja ini membuat Dewa semakin yakin si Wilson ini adalah si Kevin. Di episode selanjutnya, Dewa akan berhasil menemukan bukti tentang penyamaran si Wilson. Dan sepertinya yang sudah Dewa rencanakan, Dewa tidak akan segan-segan untuk membongkar penyamaran si Kevin dan akan melaporkannya ke polisi. Episode hari ini akan terjadi percekcokan antara Dewa dengan Pajar karena ada kesalahan dalam pekerjaan dia di kantor. Pajar tidak terima dan akan bersitegang dengan Dewa. Tapi hal ini akan membuat Dewa dan Pajar mengetahui kalau kesalahan Lia itu semua karena ulah Bu Parah dan Bu Saras yang sudah sengaja menyuruh Lia pergi ke kantor lebih awal. Sedangkan Dewa tak mengangkat telepon dari Bu Parah saat Bu Parah menghubunginya karena saat itu Dewa dan Nana sedang pergi menjemput Pak Nopal yang akan pulang dari rumah sakit. Ada kemungkinan Lia melakukan kesalahan di kantor saat meeting bersama klien-klien Buana Corp karena tak ada Dewa. Tapi semoga saja Dewa, Pajar, dan Lia segera mengetahui ulah Bu Parah dan Bu Saras ya guys. Dan kita juga berharap Dewa secepatnya membongkar penyamaran si Sarap Kevin. Oke guys, mungkin hanya itu saja ulasan buku harian seorang istri episode sebelumnya dan juga prediksi untuk episode selanjutnya di video Mimin kali ini. Untuk mengetahui lebih jelasnya, saksikan terus buku harian seorang istri yang akan tayang hari ini pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di SCTV. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai berjumpa kembali di video-video Mimin berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.